buah red scarnya itu masih lumayan banyak. Ini dia. Ini merahnya sudah sampai menghitam di sini juga ini. Ini aku sengajain gak aku petik, dan di sebelah sini juga masih banyak ya. Aku biarin bergelantungan di pohon karena di rumah itu banyak sekali burung liar, terutama burung yang besar yang warna hitam dan putih itu setiap pagi cucu dan berdiri di pagar sini. Jadi ini untuk burung liar. Hari ini kita mau petik di rumah. Ini kursinya sudah berjempalitan itu karena sekarang sudah mulai masuk dingin, jadi sudah nggak dipakai kursinya. Nah, ini yang kita mau petik, teman-teman. Tomat, dan tomatnya itu yang ini masih kecil. Ini tomatnya terlambat. Nah, ini benar, ini dulu mau hampir mati loh, terus aku pindah. Dulu itu di sana. Nah, di sana itu sayurannya kita itu sudah pada mati, teman-teman. Itu stroberi juga sudah kering. Di sana itu mataharinya nggak cukup dan dingin. Kita pindahin di teras atas dan berbunga dan tumbuh daunnya. Dulu daunnya nggak seperti ini, dulu seperti mau mati. Tambah banyak bunga dan ini masih kecil-kecil ini. Jadi tuh ini, jadi tomatnya itu bahagia setelah dipindah ke atas nih. Dan kena matahari di sini tuh hawanya anget. Dulu ini mati, teman-teman, ini. Sekarang tumbuh ini. Ini dimakan burung. Ini juga dimakan burung ini, teman-teman, ini. Ada tiga hilang. Dimakan burung. Dan di sini ini juga dimakan burung. Di sebelah sini juga. Ini dulu mau mati. Terus aku pindah ke sini. Tumbuh ini. Ayo kita mulai petik bersama-sama. Kita metik buahnya itu nggak banyak, teman-teman, cuman dua saja, dua tangkai. Alhamdulillah ya, tahun ini kita bisa metik hasil nanam sendiri. Ini belum siap, ini masih mentah, nggak usah, yang ini saja. Ini dia, fresh banget. Tempat untuk menanam tomatnya itu pakai timba, dan ini timba ini punya An Aiko dulunya, terus sekarang kita pakai buat nanam tomat. Sekarang Aiko sudah di surga. Mari kita lanjutkan petik. Dan tomat ini ada namanya, namanya Lucebel. Aromanya seger banget. Yang di sebelah sini nggak taunya HP-nya on itu, tapi nggak ngerekod. Sudah selesai. Tomat yang ini kita mau petik karena nanti kalau nggak dimakan itu burung. Burungnya itu tahu saja, ini nggak usah ya. Tomat yang ini seperti cepluan persis. Kita sudah selesai. Selanjutnya kita mau panen kentang. Yuk teman-teman, kita petik. Ini petikan yang terakhir. Sekarang sudah dingin banget ini. Cuacanya hari ini 14 derajat Celcius. Sudah memasuki bulan musim gugur, sekarang September. Ayo kita panen buah raspberry yang warna kuning. Yuk teman-teman. Ini dia. Wow, banyak sekali. Ini dia raspberry kuningnya. Dan yang masih mentah itu juga banyak sekali. Ini satu pohon.
udah 20 kere. Iya. Ya, oke. Bisa. Ya. Dingin, tanganku menggigil. Ditaruh di sini. Satu. Kita panennya dapat berapa ton ini ya? Dua. Tiga. Oh, besar-besar banget loh. Det är stora. Oh, ja, det är jättesvåra. Sen tog du med länge till mig då? Ja. Anginnya kencang dan dinginnya itu seperti air es kalau di Indonesia itu. Oh, sebenarnya? Iya. Benar. Dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elewa, dapat 11 ini dan semoga ini bisa dipetik ya. Jangan sampai gugur. Hari ini kita mau mencabut kentang di sebelah sini nih, pohon kentang. Gak ada buahnya. Ah, buahnya kecil banget ini. Masih kecil. Ini ada satu. Ini dia. Oh, ada ini besar banget. Wow. Benar, teman-teman. Oh, ini yang dari pohon besar ini ternyata besar banget. Ini dia. Ini. Oh, ada ini satu. Kok kulitnya beda ya? Kulitnya seperti sisik ikan. Oh, ini sudah keluar. Yo, kecil banget. Ini pohonnya besar. Kentangnya kecil banget. Mungkin ada di dalamnya. Kita cabut aja ya. Ada dua. Ini dia. Ada tiga. Seperti telur, bener ini. Mulus-mulus kentangnya. Nanam kentangnya itu di sebelah bunga-bunga yang cantik-cantik ini. Tahun ini bunganya nggak bagus. Dan bunga yang ini juga, bunga tulip nggak mekar, malah banyak daun-daun. Jadi kemarin aku cabutin tuh, aku mau buang saja. Yang ini ada kentangnya berapa ya? Banyak pastinya. Woi, benar. Benar. Woi, ya Allah, besar banget. Woi. Besar banget. Ini dia. Marem ya Allah. Besar banget ini. Yo. Woi. Tuh. Woi. Woi. Ini dia. Ya Allah, seneng banget aku. Ini ada buat. Ini satu Dina ini. Gak ada. Sudah habis. Di sini juga. Ini ada lumayan ini nih, bergadul-bergadul lalu. Kita cabut aja. Ada satu. Iya ini. Woi. Super jumbo. Ya Allah. Ya Allah, besar banget. Ini satu buat makan malam ini sudah cukup ini. Ya Allah, besar banget loh, lihat ini. Wow, panjang, mulus, enggak ada bolong-bolongannya. Wow. Bahagia banget aku.
Bener, besar banget. Wow. Hoi, kita cari lagi. Enggak ada. Ini aja. Besar banget ya. Hoi, ini juga kentang kecil ini. Tuh. Ini ada ini sudah tua. Sini ini ada nih kecil. Cabutan selanjutnya. Ini sudah kering. Kita lihat ada kentangnya enggak ini. Di sini juga ini. Pelan-pelan nanti ke ada ini satu. Nuh, mulus banget teman-teman, lihat ini. Bagus banget ya. Seperti telur. Terus kita pindah ke sini. Loh, ini lihat teman-teman nih. Yuh. Mulus-mulus, meling-meling, ya Allah. Ini pohonnya nih. Ya Allah. Mulus banget tuh. Juga sudah kering. Kering tapi ada yang entar dulu ada enggak ini ya? Di sini enggak ada. Harus pelan-pelan kalau enggak nanti oh, ini ada ini. Satu. Ini ada satu tuh. Glinding. Lumayan banget dapat satu timba. Ini dua hari ini, maksud aku dua makan malam. Yang di sebelah sini pohon anggur, nanamnya di pot dan anggurnya yang warna hijau tuh Juni Juli di bawah dan Agustus kita pindah di teras atas, tetap aja seperti ini. Sekarang September. Jadi di kota kami tinggal nggak cocok nanam anggur, harus ada rumahnya, rumah kaca gitu. Kalau nanam di rumah plastik keterpa angin kencang roboh. Pohon raspberry liar di sebelah sini pohonnya sudah kering karena sudah musim gugur. Kita petik buah raspberry yang warna kuning ini, petikan yang kedua teman-teman. Banyak banget itu, banyak banget ya. Di sebelah sini masih kecil-kecil, nggak tahu ini nanti bisa besar nggak. Dulu itu dapat 11 ini. Kepotong. Paling besar nih. Mantap. Aduh, kecocok tangan aku. Ini sudah matang belum ya? Oh, sudah. Yang sebelah sini belum matang. Susah ditarik. Digunting saja. Sudah selesai. Yang di sebelah sini nih sudah mateng, yang di sebelah sini belum mateng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dapat 15 kintal. Banyak banget ya. Dan ini dibagi orang 3, jadi 15 bagi 3. Berapa satu orangnya ya? Ini sisanya 2 mingguan lagi. Dan sekarang terlihat nggak berat ya, enteng. Kentangnya sudah aku cuci, tapi nggak dicuci buat untuk dimasak, nggak dicuci dari tanahnya gitu. Nanti kalau mau dimasak kita cuci lagi. Alhamdulillah dapat banyak banget. Sekarang aku mau potong yang tadi ada lubangnya. Ini dia, ini lubangnya lumayan dalam. Ada ulatnya enggak coba, atau cacing gitu? Enggak ada. Tuh. Enggak ada.
Kita lihat ini juga bolong. Nggak ada. Cuman bolong gitu saja. Tuh, nggak ada. Ini malah sudah hijau ini. Aldo makan satu ini sudah cukup buat makan malam. Papanya Aldo makan tiga, dua kalau besar seperti ini dua. Tapi kalau dipanggang tiga, kalau aku tergantung kentangnya juga. Kalau direbus dua seperti ini cukup. Kalau dipanggang tiga. Aku masaknya itu cuma makan malam saja, teman-teman. Marem.